Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da amma ba'. Sahabat dan saudaraku, a'azzani Allah wa iyakum jami'a. Sejenak kita bermuhasabah atas nikmat yang amat dan begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin. Dialah nikmat persaudaraan imaniyah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nikmat yang agung dan mulia ini wajib dan mesti dan harus kita jaga dan kita syukuri di jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan akan nikmat yang agung ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dalam artian agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Dan ingatlah akan nikmat Rabb kalian yang dahulu di masa jahiliyah kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian Allah jadikan dengan nikmat tersebut kita semua adalah bersaudara. Iya, saudaraku dan sahabatku, kita semuanya bersaudara. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan Islam, saudara dan saudariku. Tentu ini nikmat yang agung. Mungkin nasab kita, tempat dan negeri kita serta masa kita mungkin berjauhan, akan tetapi kita disatukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu agama Islam, karena ikatan persaudaraan imaniyah dan islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang agung. Oleh karenanya, sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dan memperumpamakan persaudaraan ini antara kita mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mukminah yang satu dengan mukminah yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperumpamakan seperti satu bangunan. Jika ada salah satu di antara perangkat bangunan yang rusak, yang semuanya saling menguatkan dan mengokohkan sehingga itu menjadi bangunan yang begitu kokoh. Bahkan Nabi juga mempermisalkan persaudaraan kita ini seperti satu tubuh, yang apabila perangkat tubuh yang satu sakit, maka perangkat tubuh yang lain itu akan merasakan sakitnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yasuddu ba'dhum ba'dha. Di mana perangkat bangunan yang satu dengan perangkat bangunan yang lain itu saling menguatkan dan mengokohkan. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumhim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam persaudaraan seperti kal jasadul wahid, seperti satu tubuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang-orang yang beriman itu dalam berkasih sayang, dalam berlemah lembutnya, kemudian wa ta'atufi, dan saling bahu membahu. Mathalul jasad seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwan tada'a lahu sa'iru
al-jasad bisahri wal humma. Maka jika satu perangkat dari tubuh kita yang sakit, maka perangkat tubuh yang lain itu akan juga merasakan sakit, seperti tidak bisa tidur dan kemudian merasa demam. Dan perumpamaan yang indah ini, saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tentu perumpamaan yang begitu jelas kepada kita semua. Artinya, sekali lagi, anugerah yang amat besar, yang agung, yang hari ini Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat ukhuwah imaniyah, karena Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita syukuri, wajib kita jaga. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala tafarraku, jangan sampai kita bercerai-berai. Mungkin salah satu di antara kita berbeda pandangan atau berselisih dan sebagainya. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam berkasih sayang, dalam saling nolong-menolong, bahu-membahu, seperti bangunan yang satu dan kemudian tubuh yang satu. Saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, tentu penjelasan yang Nabi jelaskan bahwa perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam persaudaraan seperti satu tubuh. Jika tubuh yang satu sakit, maka perangkat tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Bayangkan jika hari ini kita katakanlah batuk atau pilek atau demam, maka perangkat-perangkat yang lain juga akan merasakan apa yang dirasakan dengan perangkat yang sakit. Dan Allah Jalla wa'ala menegaskan, wala tafaraku, jangan bercerai-berai. Artinya, saudara dan sahabatku yang kami muliakan, Islam menjaga persaudaraan iman dan Islamiyah ini di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah. Apapun sebab dan perkara yang bisa mencederai atau yang bisa merusak persahabatan dan persaudaraan ukhuwah dan imaniyah dan Islamiyah ini, agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang, bahkan mencegah, bahkan sebab itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak merusak yang namanya ukhuwah Islamiyah dan imaniyah. Salah satu di antara contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah hubungan persaudaraan di tengah-tengah kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kepada Allah agar kita termasuk di antara hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah tegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, ayat yang setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bagaimana kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang bisa mencederai dan melukai persahabatan ukhuwah Islamiyah dan imaniyah. Ayat yang setelahnya Allah katakan, ya ayyuhalladzi na'amanu la yaskhar qaumu min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah melarang untuk mencelah suatu kaum dengan kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dicelah itu lebih baik daripada yang mencelah. Bahkan Allah lanjutkan, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna
khaira minhun. Dan begitu pula wanita-wanita mukminah, tidaklah dia menghina atau mencemooh mukminah yang lainnya. Karena bisa jadi mukminah yang dia cemooh, yang dia hina itu lebih baik daripada yang mencemooh. Dan Allah melarang yang namanya yaskhar. Kemudian Allah lanjutkan dengan mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memberi gelar yang buruk atau panggilan-panggilan yang buruk. Karena memberi gelar yang buruk dan panggilan-panggilan yang buruk itu salah satu sebab bisa merusak dan bisa mencederai persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah di antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Berapa banyak tragedi seseorang bercerai-berai dan rusak ukhuwah imaniyah dan Islamiyah gara-gara panggilan yang buruk, gara-gara sebutan-sebutan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan alqab-alqab yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang dan mencegah itu semua agar terjaga ukhuwah imaniyah dan Islamiyah di antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bahkan yang lebih dahsyatnya setelahnya Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi akan kalian yang namanya prasangka buruk. Dan tentu prasangka buruk ini juga salah satu sebab di antara sebab yang bisa mencederai, merusak hubungan persaudaraan imaniyah dan islamiyah di tengah-tengah mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala haramkan akan hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan mengatakan inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Dan kemudian jangan cari-mencari aib dan membuka aib saudara dan saudari kita. Dan jangan kita melakukan yang namanya ghibah, menggibah saudara dan saudari kita. Tentu mencari tajassus aib saudara dan saudari kita, menggibah saudara dan saudari kita, itu adalah langkah jalan sebab yang bisa merusak dan mencederai hubungan ukhuwah imaniyah dan islamiyah di antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bayangkan saudaraku yang kami muliakan. Inilah salah satu bentuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita. Apa saja jalan sebab dan apapun yang bisa mencederai dan merusak hubungan persahabatan imaniyah dan islamiyah dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan agama Allah yang mulia ini. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Tentu pertanyaan kepada kita semua. Ayat yang tadi kita dengar, bagaimana Allah melarang jalan sebab apa saja yang bisa merusak dan mencederai persahabatan dan ukhuwah imaniyah dan islamiyah antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bahkan salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita semua, juga Nabi melarang apa saja jalan sebab yang itu bisa merusak dan mencederai hubungan persahabatan ukhuwah imaniyah dan islamiyah, itu juga dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semisal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhahinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu, jangan kalian saling melakukan hasad antara satu mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Wala tanajasu,
dan juga jangan kita melakukan namanya perbuatan najas dalam jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Wala tadabaru, dan jangan saling kita membelakangi. Maksudnya adalah diam-diaman saat kita bertemu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kita diaman, saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan jangan salah satu di antara kalian berjualan di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, yaitu di atas persaudaraan iman dan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tegaskan al-muslim akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara sahabatku. La yadhlimuhu, dia tidak berbuat zalim kepada saudara dan saudari muslim yang dan mukmin yang lainnya. Wala yakhdhaluhu, dan dia tidak ya membiarkan begitu saja saat dia dalam keadaan lemah butuh dengan pertolongan. Wala yakdhibu, dan dia tidak berbuat atau berkata dusta kepada mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Wala yahqiru, dan tidak menghina mukmin yang lain. At-taqwa hahuna, dan Nabi sebutkan bahwasanya takwa itu di sini, dan Nabi sebutkan memberikan isyarah kepada kita semua ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini dan takwa itu di sini. Kemudian Nabi tutup dengan mengatakan bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dicatat sebagai keburukan an yahqira akhahul muslim, di mana dia mencemooh, menghina saudara muslim yang lainnya. Kulul muslim alal muslim haram, muslim yang satu atas muslim yang lainnya itu haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, maksudnya darahnya haram, hartanya haram, dan kehormatannya haram. Bayangkan sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita lakukan, karena itu semua adalah jalan dan sebab yang bisa merusak persahabatan imaniyah dan islamiyah, dan salah satunya adalah hasad. Nabi melarang kita hasad karena hasad itu bisa merusak dan mencederai nilai ukhuwah imaniyah dan islamiyah. Tidak boleh saling berbuat najis dalam jual beli. Tidak boleh kita saling berdiaman, saling membelakangi jika satu mukmin yang lain dengan mukmin yang lain itu berpapasan dan bertemu. Dan tidak menghina dan mencemooh, dan tidak mendustakan, dan bahkan kita membiarkan saat dia butuh akan pertolongan kita. Dan lebih dahsyatnya Nabi SAW sebutkan bahwasanya al-muslim alal muslim, bahwa muslim yang satu atas muslim yang lain itu haram. Artinya darahnya haram, hartanya haram, dan kemudian kehormatannya haram. Islam melarang untuk kita menumpahkan darah saudara kita. Islam melarang kepada kita semua untuk mengambil harta saudara dan saudari mukmin dan mukminah kita. Maka Islam melarang yang namanya pencurian, perampasan, dan juga Islam melarang kita untuk menjatuhkan martabat dan harga saudara dan saudari kita di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Dan tentu sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, ayat yang tadi kita dengar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar, merupakan sebuah contoh konkret nyata dan jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Islam melarang kita selaku umatnya untuk tidak melakukan hal-hal atau jalan di antara jalan, sebab di antara sebab yang dengan itu kita mencederai nilai iman, persahabatan iman dan ukhuwah kita. Dan Allah sebutkan di antaranya ghiba, tajassus, kemudian alqab, kemudian
berbuat zalim, berbuat hasad dan semuanya. Masih banyak akhlak-akhlak dan sikap sifat yang buruk dan tercela yang itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan agar kita tidak mencederai nilai dari imaniyah dan islamiyah, maksudnya persahabatan islamiyah dan ikhmaniyah. Karena Allah tegaskan di ayat di awal kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpeganglah di atas tali Allah, yaitu agama Allah. Dan salah satu agama Allah menganjurkan dan mendorong umatnya untuk berpegang teguh di atas persahabatan iman dan islamiyah karena Allah. Dan Allah larang dengan mengatakan, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Hindari sebab-sebab yang bisa mencederai dan merusak hubungan persahabatan islamiyah dan imaniyah. Semoga nasihat ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.